Oke. Okay. Katanya doa dulu, Man. Kata ya. Ben. Good morning, everyone. Before we start our chapel, let's sing Do Lord. Let's sing When I Remember. Go back anymore, hallelujah. When I remember that you call, I never go back anymore. No, never, never, I never go back anymore, hallelujah. No, no, never, never, go back anymore. I'll never go back anymore. Hallelujah. No, no, never, never. I'll never go back anymore. I remember that things come soon. I never go back anymore. Hallelujah. No, I remember that you're coming soon. I never go back anymore. Never, never. To invite our participant, let's sing Into My Heart. Stand up, please. Into my heart.
Shalom, good morning everyone. Before we start our chapel program, now we will sing the opening song. I will sing. Stand up, please. Now we will listen to main verse and opening prayer brought by Isaiah. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di 2 Petrus 1 ayat 20-21. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Kita baca sekali lagi dalam bahasa Inggrisnya. Above all, you do well if you recognize this no prophecy of scripture ever comes about by the proper own imagination, for no prophecy was ever born of human impulse. Rather, man carried along by the Holy Spirit spoke from God. Mari kita bertelut. Kita menyanyikan lagu Now Dear Lord. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu yang telah Kau berikan dari kami bangun tidur hingga kami sampai di sekolah ini tanpa kurang satu apapun Tuhan.
Tuhan, sebentar kami mau mulai acara chapel kami, Tuhan. Tolong berkati kami, Tuhan. Dan tolong berkati kami sepanjang hari, Tuhan. Berikan kami juga rezeki kami secukupnya, Tuhan. Dan Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa the Lord's Prayer. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debt, and we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Now we will listen to special song by All of 92.
Thank you for the special song. Now let's prepare ourselves to see the drama that will be performed by 9-2. Pada suatu ketika, para pelaut yang menenggelamkan kapal Bounty terdampar di pulau terpencil. Pada suatu hari, salah satu dari pelaut itu menemukan bahan-bahan aneh. Maka pelaut-pelaut itu mencampurkan semua bahan-bahan yang baru saja mereka temukan. Dan siapa sangka, ternyata mereka berhasil membuat minuman beralkohol. Coba sini. Bagi dong. Enak banget, beli di mana?
Keesokan paginya, keadaan makin runyam. Para pemberontak itu kembali mabuk-mabukan dan mengajak para orang pribumi lainnya untuk mencoba alkohol itu. Ambil dulu minuman itu. Kalian cobain deh minuman ini. Apaan tuh? Coba dong gue. Enak banget nih. Apa nih, dari baunya kurang enak. Bagi. Gue juga mau dong, haus. Akhirnya, para warga pribumi mencoba alkohol tersebut. Dicari-cari ternyata di sini. Enak banget ya, kalian bawa-bawa aja minumannya. Udah tenang-tenang guys, kita punya yang baru. Keadaan di pulau itu semakin menyedihkan. Orang-orang yang awalnya sekedar mabuk-mabukan berujung saling menyakiti. Pada saat pulau itu lagi dalam kondisi sekacau-kacaunya, hanya seorang pelaut bernama Alexander Smith dengan kedua awak kapalnya yang berhasil masuk ke pulau itu dengan selamat. Alexander Smith beserta awak kapalnya menemukan sebuah buku di pulau tersebut. Mereka membacanya sebagai bentuk dari penasaran mereka. Thank you.
apaan sih ini manggil-manggil? Tahu nih, ganggu aja. Tahu gak kalian bahwa yang menciptakan bumi ini adalah Tuhan Allah di sorga? Pada awalnya, bumi ini diciptakan dengan sempurna, tanpa cacat dan dosa sama sekali. Tetapi karena Adam dan Hawa melakukan dosa, dunia semakin melakukan kekejian, dan oleh sebab itu kita tidak layak untuk menatap muka Allah. Tapi walaupun manusia telah menyakiti hati Allah, Allah tetap tidak akan diam, karena Ia tetap mengutus nabi-nabinya untuk menulis firman Tuhan di Alkitab. Dan anak Allah, Yesus telah mengorbankan dirinya untuk agar kita bisa hidup sekali lagi dan memberi kesempatan kita hidup yang benar. Oleh karena itu, marilah teman-teman kita bertobat dan hidup menurut jalan Tuhan. Alexander dan kedua awak kapalnya memberitakan firman yang tertulis di Alkitab. Mereka mendapati banyak cemoohan, tetapi mereka tidak menyerah untuk membuat orang-orang berdosa di pulau itu untuk bertobat. Sampai akhirnya, hati orang banyak itu tersentuh dan mereka mau bertobat, meninggalkan minum-minuman keras mereka dan hidup menurut kehendak Allah dengan membaca Alkitab. Inilah yang Tuhan mau untuk kita lakukan sekarang. Hidup berdampingan dengan firman Tuhan, mempercayai firman itu, dan mengaplikasikan firman itu ke dalam hidup kita. Hopefully the drama is clear enough, so the message is delivered well. Now let's prepare our hearts and minds to listen sermon by Brooke by Devin. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan atas berkat penyertaan-Mu. Engkau telah memberikan kesempatan untuk kami dapat beribadah pada pagi hari ini, bagaimana memuji dan memuliakan nama Engkau dan mempelajari hal baru dari hari ke hari. Kiranya Engkau meliputi Roh Kudus di tengah-tengah kami sehingga kita dapat memahami dan kita dapat lebih dekat kepada-Mu dari hari ke hari ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi tadi kita sudah menyaksikan drama ya. Drama yang menceritakan tentang sebuah pulau yang ternyata salah satu dari penghuni pulau itu menemukan minuman-minuman beralkohol, menemukan bir, tetapi bagaimana pulau yang awalnya itu orang-orang yang melakukan banyak dosa ya, banyak melakukan kekejian, tetapi mereka dapat berubah, mereka dapat bertobat karena mereka membaca Alkitab dan mereka mempercayai apa isi Alkitab. Jadi apa yang akan kita pelajari pada pagi hari ini? Kita akan sama-sama mempelajari tentang apakah kita bisa mempercayai Alkitab? Oke, okay. Next slide. Oke, okay. Apa yang teman-teman sekalian pikirkan ketika melihat gambar di samping? Itu gambar apa? Alkitab. Menurut kalian sendiri, Alkitab itu apa maknanya untuk kalian? Apa? Apa, Luis? Kehidupan. Ya, benar. Alkitab adalah kehidupan. Lalu apa lagi? Ada yang ingin memberikan opininya, maju ke depan? Apa makna Alkitab untuk dirinya sendiri? Kalau menurut Isaya sendiri, Alkitab itu apa maknanya? Alkitab itu
firman Tuhan. Ya, firman Tuhan. Benar. Pandangan paling umum adalah Alkitab itu merupakan firman Tuhan ya. Pengetahuan tentang Allah yang dimana ketika kita membaca Alkitab, kita akan semakin mengenal Allah lebih dekat. Dalam arti kata, Alkitab itu merupakan sarana yang digunakan Tuhan untuk berbicara dengan kita. Dan sekarang kita akan sama-sama mencari tahu beberapa pertanyaan nih. Next slide, sir. Oke. Nah, yang sekarang kita akan pelajari bersama-sama adalah Alkitab sebagai sarana yang digunakan Allah untuk berbicara dengan kita. Nah, bagaimana Allah sendiri itu berbicara kepada kita melalui Alkitab? Jadi, pada awal-awal kehidupan di bumi, Tuhan atau Allah itu dapat berbicara langsung dengan Adam dan Hawa, yang dimana itu merupakan manusia-manusia pertama ya. Tetapi mengapa pada saat ini kita udah gak bisa berbicara langsung pada Tuhan? Kita gak bisa berbicara secara tetap muka langsung kepada Tuhan. Kenapa? Karena manusia itu telah jatuh ke dalam dosa. Adam dan Hawa telah terpengaruh oleh iblis, sehingga kita manusia itu sudah tidak pantas lagi untuk melihat muka Tuhan. Kita sebagai manusia sudah tidak layak lagi untuk berbicara langsung kepada Tuhan. Tetapi apakah Tuhan diam saja mengetahui bahwa kita anak-anaknya itu gak dapat berbicara langsung dengan dia? Apakah Tuhan itu diam saja? Tuhan membiarkan kita melakukan sesuai dengan apa yang kita inginkan, hidup tanpa arah? Ya benar seperti itu? Enggak ya. Tuhan itu mengutus nabi-nabi dan para rasul untuk menulis Alkitab yang nantinya itu dapat kita gunakan untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Lalu, siapakah yang menulis Alkitab? Atau mungkin lebih tepatnya pertanyaan, apakah para rasul dan para nabi yang diutus Tuhan itu menulis Alkitab berdasarkan kehendak mereka sendiri? Iya atau enggak? Enggak. Sekarang, jadi para nabi dan para rasul yang diutus Tuhan itu tidak menulis Alkitab menurut kehendak mereka sendiri. Karena nyatanya nubuat-nubuat di Alkitab itu tidak dapat dibuat berdasarkan kehendak manusia. Nah, tapi kenapa Alkitab itu sekarang bisa ada? Semua tulisan-tulisan itu akhirnya bisa ada. Nah, itu karena Roh Kudus. Roh Kudus yang menuntun para nabi dan para rasul untuk menulis Alkitab. Tetapi apakah semua isi dari Alkitab itu dapat dipercaya? Apakah benar para rasul itu menulis berdasarkan tuntutan Allah? Mereka gak menulis menurut kehendak mereka sendiri? Sekarang buka di 2 Petrus 1 ayat 20-21. Sekarang dibuka Alkitabnya. Siapa yang paling cepat menemukan boleh berdiri, bacain Alkitabnya, bacain ayatnya. Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Udah nemu? Siapa yang udah nemu? Oke, baca tolong. Iya, gak apa-apa. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa nubuat-nubuat dalam kitab suci tidak boleh ditafsirkan menurut kehendak sendiri. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus, orang-orang berbicara atas nama Allah. Oke, terima kasih ya. Jadi, Tuhan sendiri yang menyebutkan bahwa nubuat-nubuat di Alkitab itu tidak boleh ditulis atau dibuat atau dikarang ya, menurut kehendak manusia sendiri. Tetapi itu harus atas dorongan Roh Kudus. Jadi bagaimana para nabi itu menulis Alkitab adalah dengan tuntunan Roh Kudus. Yang dimana itu juga merupakan tuntunan Allah. Oke. Lalu selanjutnya, mengapa kita dapat mempercayai Alkitab? Kita sudah mengetahui dan kita sudah yakin bahwa Alkitab itu memang dibuat
atas tuntutan Tuhan, bukan atas karangan manusia. Nah, tetapi apakah Alkitab yang sekarang kita baca itu tulisannya masih sama seperti ketika pertama kali dituliskan? Enggak. Oke, kita pelajari bersama-sama ya. Mengapa kita dapat mempercaya Alkitab? Itu karena pertama, perlindungan terhadap Alkitab itu luar biasa. Jadi, semua manuskrip yang mula-mula dari Alkitab itu ditulis manual dengan tangan oleh para nabi. Lalu para rabi menduplikasikan itu. Para rabi menulis ulang di manuskrip-manuskrip baru, lalu menyebarkan manuskrip-manuskrip yang lainnya yang sudah disalin. Nah, dan ternyata manuskrip Ibrani dari Perjanjian Lama yang sudah ada sekitar 150 sampai 200 tahun sebelum Kristus itu ditemukan di Laut Mati sekitar tahun 1974. Dan yang menakjubkannya adalah semua isi dari manuskrip-manuskrip itu, semua tulisan yang ada di manuskrip yang ditemukan di Laut Mati itu hasilnya sama persis dengan yang sekarang ada di Alkitab Perjanjian Lama. Jadi dapat dipercaya bahwa tulisan di Alkitab tidak berubah sejak dari awal ditulis. Nah, lalu bagaimana dengan Perjanjian Barunya? Apakah Perjanjian Baru itu juga tidak berubah dari sejak awal ditulis? Oke. Di sini tertulis bahwa lebih dari 4.500 manuskrip yang berisi semua atau sebagian dari Perjanjian Baru itu dipajangkan di Museum Agung atau perpustakaan di Eropa dan Amerika. Dan ketika kita ingin membandingkan apakah isinya sama persis dengan Alkitab yang sekarang kita baca, ya hasilnya sama persis. Kita dapat membuktikan langsung dan dapat melihat langsung bahwa isi dari manuskrip-manuskrip Perjanjian Baru yang dipajang di Museum Agung, perpustakaan Eropa dan Amerika itu isinya sama persis dengan Perjanjian Baru yang sekarang kita baca. Nah, lalu yang kedua adalah karena ketepatan sejarah Alkitab yang mengagumkan. Jadi, banyak penemuan arkeologi yang secara dramatis meneguhkan ketepatan tulisan Alkitab. Para ahli sejarah telah menemukan lembaran-lembaran dari tanah liat dan batu peringatan yang menjelaskan tentang nama, tempat, peristiwa yang sebelumnya ada di Alkitab, yang sebelumnya hanya ada di Alkitab. Dan ketika para ahli-ahli itu mencoba menguliknya di kehidupan kita yang sekarang, nyatanya jejak-jejak itu masih ada. Jadi, dari sini terbukti bahwa semua tulisan-tulisan di Alkitab itu tidak dikarang-karang, karena memang nyata adanya, karena benar-benar terjadi pada saat itu. Nah, lalu alasan yang ketiga, mengapa kita harus mempercayai Alkitab? Itu karena ketepatan ramalan yang ada di Alkitab. Jadi Alkitab sendiri itu kan berisi banyak ramalan ya. Ramalan tentang apa yang akan terjadi sebelumnya atau pertanda menjelang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Dan nyatanya sampai saat ini semua dari ramalan-ramalan itu mulai terjadi. Contohnya adalah apa? Kelaparan di berbagai belahan dunia, lalu peperangan di mana-mana. Itu kan merupakan tanda-tanda bahwa Tuhan Yesus akan datang yang kedua kalinya. Jadi ramalan-ramalan di Alkitab atau pertanda-pertanda di Alkitab itu memang benar-benar akan terjadi. Bukan atas ramalan-ramalan yang gak ada buktinya, ada kok orang sampai sekarang itu akan terus berlanjut sambil menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Nah, next sir. Nah, lalu setelah kita mengetahui bahwa okay, tulisan itu memang tulisan di Alkitab memang benar-benar ditulis atas tuntunan dari Allah. Lalu kita juga sudah percaya bahwa tulisan di Alkitab sekarang itu tidak berubah sejak awal ditulis. Nah, lalu bagaimana cara memahami Alkitab itu sendiri? Apakah ada yang ingin memberikan opininya? Bagaimana cara memahami Alkitab menurut pandangan pribadi ya? Oke, Felis.
Feli sendiri gimana caranya supaya bisa memahami isi Alkitab? Ayo, masa gak pernah baca Alkitab? Masa gak pernah paham apa isi Alkitab? Ayo. Gimana cara paham isi Alkitab? Membaca Alkitab. Baca Alkitabnya gini, baca doang, baca terus udah gitu lupa. Dimengerti. Setelah kita baca, kita pahami isi itu apa. Oke, boleh. Jadi dibaca pelan-pelan supaya kita lama-kelamaan ngerti ya apa isi Alkitabnya. Oke, di sini kita pelajari bahwa bagaimana cara memahami Alkitab adalah dengan belajar Alkitab dengan hati yang penuh doa. Apa sih maksudnya membaca Alkitab dengan hati yang penuh doa? Buka di Yohanes 16 ayat 13-14. Siapa yang paling cepat dapat ayatnya, tolong maju ke depan dan bacain. Ayo. Tadi dari anak kelas 8, udah sekarang coba dari anak kelas 7 dan anak kelas 9. Siapa-siapa paling cepat? Yohanes 16 ayat 13-14. Oke. Okay. Apa ya? Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Oke, makasih ya. Jadi apa yang dimaksud dengan membaca Alkitab dengan hati yang penuh doa? Itu adalah membaca Alkitab dengan hati yang dipenuhi oleh Roh Kudus atau Roh Kebenaran. Dan bagaimana agar Roh Kudus atau Roh Kebenaran itu dapat hadir ketika kita membaca Alkitab? Itu adalah dengan kita harus mengawali dengan doa yang bersungguh-sungguh. Jadi apa maksudnya membaca Alkitab dengan hati yang penuh doa? Adalah ketika kita membaca Alkitab, kita harus mengundang Roh Kudus melalui doa. Supaya kita diberikan kuasa untuk memahami apa isi dari Alkitab itu sendiri. Lalu yang kedua adalah dengan membaca Alkitab setiap hari. Tentunya kita semua di sini pernah merasakan ya, semakin sering kita melihat sesuatu, membaca sesuatu, kita akan semakin ingat. Gimana sih jalan ceritanya atau bahkan bisa semakin mengenal hal itu. Contohnya adalah, contoh pribadinya ya, pengalaman aku pribadi ketika membaca novel atau cerita-cerita, semakin sering baca Alkitab tersebut, semakin sering aku baca cerita tersebut, aku akan semakin paham atau bahkan aku akan hafal gimana sih jalan ceritanya. Setelah ini yang akan terjadi. Dan nyatanya manusia itu semakin mengenal akan suatu hal, itu juga dia akan secara otomatis mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini juga berlaku ketika kita membaca Alkitab. Bagaimana supaya kita bisa benar-benar paham apa isi Alkitab? Kita harus rutin membacanya. Kita harus baca setiap hari. Dan bukan hanya sekedar baca, tapi mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita membaca setiap hari, kita akan semakin paham apa isi dari Alkitab tersebut. Next slide, sir. Lalu yang selanjutnya adalah, tanyakan apa yang dikatakan oleh penulis Alkitab. Jadi, ketika kalian sedang membaca Alkitab, coba kira-kira pertanyakan, apa sih tujuan Tuhan ingin kita baca ini? Apa sih tujuan Tuhan mengajarkan kita ini? Itulah, tanyakan. Apa sih maksud Tuhan? Apa maksud Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mengucapkan saksi dusta terhadap sesama? Apa maksud Tuhan mengajarkan kita untuk tidak mencuri, tidak membunuh? Ketika kita langsung mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, kita akan tahu kan bahwa, oh iya, Tuhan mengajarkan kita tidak membunuh agar tidak terjadi perkelahian, tidak terjadi saling benci. Jadi, gimana agar kita bisa benar-benar paham ya, kita harus menanyakan apa tujuan Tuhan, dan gimana supaya kita bisa mendapatkan jawabannya adalah dengan mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Kita akan tahu apa sih maksud Tuhan mengajarkan kita ini. Oke, selanjutnya adalah dengan belajar Alkitab berdasarkan topik. Apa sih maksudnya belajar Alkitab berdasarkan topik? Itu adalah belajar Alkitab itu dengan menafsirkan maksud dari setiap ayatnya. Dan ketika kita sudah menemukan maksud dari setiap ayatnya, kita menggabungkan, kita akan memiliki pandangan yang berimbang.
tentang apa isi dari satu topik itu. Lalu selanjutnya adalah dengan membiarkan Allah berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Ini maksudnya adalah ketika kita membaca Alkitab, kita harus membiarkan Tuhan menuntun kita untuk memahami isi dari Alkitab tersebut. Karena sebenarnya isi di dalam Alkitab itu tidak bisa dipahami berdasarkan logika manusia. Pernahkah kalian melihat orang berjalan di atas air? Pernahkah kalian melihat orang-orang yang sudah mati tapi bangkit lagi? Sebenarnya jika kita berusaha pikirkan menurut nalar dan logika manusia itu sangat tidak mungkin ya. Tetapi mengapa banyak orang di luar sana itu bisa mempercayai Alkitab? Karena mereka membiarkan Tuhan yang menuntun mereka. Dan gimana mereka bisa percaya itu adalah karena iman mereka. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Dan inilah yang Tuhan ingin kita lakukan sekarang sebagai anak-anak-Nya. Yaitu mempercayai Alkitab, memahami, dan bukan hanya sekedar percaya dan paham apa isinya, tetapi juga mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam arti kata berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Seperti pulau yang tadi sudah ada di drama, pulau yang awalnya berisi orang-orang yang mabuk-mabukan, orang yang penuh dengan pertengkaran, tetapi karena mereka membaca kitab, mereka bisa berubah, mereka bisa bertobat. Dan itu juga yang Tuhan inginkan kita untuk lakukan sekarang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Now we will have Bible quiz and we will also see diligent student who will memorize Bible first. Karena mengingat waktu, besok masih ada chapel, besok chapel sabat, besok kita akan dengarkan ada beberapa acara lagi yang kami skip. Saat ini ada dua pertanyaan, kami siapkan hadiah, ada dua pertanyaan yang akan dibacakan sehubungan dengan firman yang kita dengarkan, dua pertanyaan. Oke guys, jadi kita akan ada quiz. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara memahami Alkitab? Sebutkan 6 cara dengan berurutan. 5 cara. 5 cara secara berurutan ya. Dari semua kelas ya. Soalnya adalah, bagaimana cara memahami Alkitab? Sebutkan 6 cara dengan berurutan. Sesuai materi yang tadi. Oh, maaf, ada 5 cara. Ya, 5. 5 cara ya, bukan 6. Maaf. Kelas 7, 8, 9 boleh dijawab? Oke, terima kasih. Silakan. Besok tetap datang. Kita kuis ini kita simpan untuk besok ya. Kalian bawakan. Jadi besok datang pagi ada kuis sehubungan dengan materi ini. Karena chapel mau dipakai jam 8 sama TK. Oke, terima kasih ya. Oke, selanjutnya. No. We will hear the special song by Nikki, Joyce, Devin, and Bianca while collecting your offering.
Tes, tes. Tes, 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 tes.
let's stand up. Closing and offering prayer led by Devin. Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, betapa kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau telah memberikan kami kesempatan. Pagi hari ini kita sudah menyelesaikan chapel kami dan kita sudah memberikan sedikit dari yang kami punya untuk Engkau. Kiranya apapun yang kami berikan dapat menjadi berkat dan dapat dipergunakan dengan baik ya Tuhan. Berkatilah setiap rangkaian kegiatan kami hari ini, berkatilah agar bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar. Kita dapat selalu melakukan yang terbaik ya Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Our chapel program is over. Thank you for participation. May God bless us. Now we will listen to announcement from principal. Jadi saya sama teman saya di sini, kami akan memanggil nama-nama yang ulang tahun di dari sekitaran tanggal 8 sampai 14 Juli. Sampai 19 Juli. Nama yang dipanggil harap maju ke depan. 9 Juli Arjuna kelas 71. Tanggalnya enggak usah disebut. Yulio 73, Made 82. Email 82, Daniel 83, Tio 91, dan Memveni. Ya. Sekali lagi, Arjuna 71, Yulio 73, ini apa? Madi 82, email 82, Daniel 83, Tio 91, dan Memveni. Baik, yang namanya disebut tolong langsung maju karena TK sudah menunggu di depan. Ayo agak cepat gerakannya. Arjuna 71, Julio 73, Made 82, Imelda 82, Daniel 83, Tiur 91, Memveni. Oke, boleh maju. Langsung kasih. Oke, kita akan sama-sama berdiri, kita berdoa untuk teman-teman kita yang berulang tahun. Nanti kita akan salam di luar ya sambil keluar. Baik, kita sama-sama berdiri, kita berdoa. Kita berdoa, suaranya, Bapa di surga, terima kasih berkat Tuhan, khususnya saat ini kami mau berdoa secara khusus bagi rekan kerja kami, Memveni, dan juga anak-anak kami yang Tuhan memberkati di bulan Juli ini berulang tahun. Kiranya Tuhan yang memberkati di dalam kesehatan, di dalam perkembangan anak-anak ini, jadikan mereka anak-anak yang menurut, anak-anak yang menjadi sukacita dalam rumah tangga, bahkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Berkati cita-cita mereka, memberkati juga orang tua mereka. Demikian juga Memveni di dalam pelayanan tempat ini, Tuhan memberkati sehingga kehadiran Memveni dapat menjadi berkat sukacita bagi anak-anak. Terima kasih ya Bapa, kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Baik, semua yang ulang tahun boleh maju di depan, sama yang mengambil bagian kita akan salam di depan ya. Oke, baik. Baris kita akan salam yang berulang tahun ya. Oke, secara yang mengambil bagian dulu deh. Yang mengambil bagian, ayo yang mengambil bagian. Oke. Pagi, selamat pagi. 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 Ayo, ayo, ayo agak cepat. Pagi. Pagi. Ayo, ayo. Cepat. Salam dulu. Nah, pagi, 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 pagi. Ayo cepat, cepat. Pagi, 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 pagi. Ayo, ayo, ayo. Pagi, 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 salam, pagi. Ada sa? Bisa masuk kali, Mem, bantulah TK biar masuk. TK-nya bisa masuk dari sini nih, TK. Kasihan. Pagi. Hai, Mem. Pagi. Pagi. Stop. Ayo jalan. Tunggu, biar mereka jalan dulu.